Kita lagi di Pesona nih Bang ya. Nah, ini Pesona Kopi. Ini menunya nih. Ini yang non kopi, Bang. Oke, kalau yang ini varian yang non kopi, yang ini yang pakai kopi. Nah, yang best sellernya mana, yang Bang? Yang best sellernya kalau yang non kopinya dulu. Yang non kopi sih tetap yang red velvet, matcha, dan taro. Dan taro. Nah, oke, kalau yang ini yang pakai kopi base-nya yang barley coffee sama coffee milk. Untuk sementara yang apa? Yang habis ini soy kopi sama dengan pandan kopi. Oke, okay. Ya. Ini best seller juga nih. Iya, okay. Best seller juga. Nah, kebetulan kita enggak dapat nih ya yang pandan ya. Sama kopi. Kita mau pesan ini, Bang. Lemon coffee ini kan jarang nih, lemon ya. Coffee sama barley coffee. Nah, habis itu sama pandan kopinya habis, Bang ya? Pandan kopi. Ini red velvet juga. Red velvet sama taro. Ini taro boleh, Bang. Ya. Buatkan, Bang ya. Oke, okay, sip. Kita boleh lihat proses buatnya, Bang ya, di dalam ya. Prosesnya, Bang ya. Pertama-tama Abang mau buatnya mana nih, Bang? Rasa, Bang. Barley coffee dulu. Barley coffee dulu ya. Iya. Okay. Di sini nih baru buka atau gimana, Bang? Baru itu kan 10 hari, Bang. 10 hari ya. Iya. Oke, okay. Yang mau beli bisa langsung nih ke Pesona di Jalan Karimata nih, guys. Nah, ini kita lagi nunggu proses buatnya nih. Barley itu kopi apa sih, Bang? Kalau sebenarnya kopi barley jadi ada campuran kayak mint gitu, Bang. Oh, kayak campuran mint gitu, Bang ya? Iya. Oke. Ini untuk satu gelasnya berapa, Bang, harganya? Harganya 16.000, Bang. 16.000 ya? Iya. Semuanya? Iya. Oke, nggak ada perbedaan ya setiap rasa ya? Nggak ada. Oke. Ini dikasih susu buah hati ya. Semua ini udah ada takaran ya, Bang ya. Iya, Mas. Biar rasanya pas. Oke. Ini barley-nya, Mas. Oke, ini barley-nya nih. Ini mint-nya gitu ya. Iya, mungkin gitu. Rasanya hampir sama kayak relaksan. Oh. Jadi warnanya itu hijau gitu ya. Ini kopi ini, Bang. Kopi. Oke, jadi yang terakhir itu baru kopinya, Bang ya. Yeah. Kalau bukanya sendiri dari jam berapa nih, Bang? Dari jam 9, Mas. 9 ya sampai jam 10 malam. 10 malam. Oke. Okay. Bentar, nanti kita taruh dia. Oke, okay, kita taruh dia dulu ya. Oke, ini enggak ada. Sudah jadi yang barley. Oke, okay. Ini rasa red velvet, red velvet ya. Jadi benar-benar harus sesuai timbangan ini ya, Bang ya. Iya. Takarannya ya. Biar enggak meleset. Biar rasanya itu tetap sama. Iya. Ini apa nih, Bang? Perfect. Oke.
terjadi. Ini yang red velvet, red velvetnya. Jadi sebenarnya campurannya ini apa bang, kalau yang di bawahnya ini bang? Gula aren sama creamer. Oh, gula aren sama creamer bang ya? Iya. Oke, sip. Ini lemon nih mas ya? Lemon. Ini lemonnya nih, kopi pakai lemon. Baru pertama kali coba nih bang, kopi pakai lemon bang. Sip. Jadi tadi itu membuat proses air gulanya bang ya? Iya. Oke. Ini tinggal lemonnya. Lemonnya. Biar larutannya semuanya masuk ke dalam, masuk ke dalam bang ya, nggak ada yang ninggal di dalam sini ya. Nanti baru terakhir kopinya nih bang ya. Oke, siap terjadi nih bang. Taruh ya. Nah, selama 10 hari ini penjualannya gimana nih bang? Gak bisa habis berapa cup nih? Kalau untuk 1 hari paling minimal tuh sekitar 30-40 bang. Kalau oke, 30-40 ya. Nah, pernah waktu itu beberapa hari itu pernah sold out satu hari 80-100. Wow. Nah, itu selama 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut ya? Iya. Yeah. Ini karena di sini nih aneh, maksudnya bukan aneh ya, unik ya. Ini kopi lemon ya. Ini ada di sini nih. Betul. Di Pesona Kopi. Pesona Kopi. Ini siapa sih bang namanya bang? Jalan Karimata bang. Nomor ya. 41. 41 ya. Kalau mau beli di sini ya. Iya. Yeah. Bisa pesan online. Bisa bang. Untuk sementara kami yang ready di OKJek. OKJek ya? Ya, OKJek. Yang lain masih proses atau gimana? Ya, yang untuk kayak GoFood sama GrabFood itu lagi diurus sih. Lagi diurus ya. Oke. Okay. Yang terakhirnya apa buat apa nih? Taruh ya.
Ini susu kental manis kan? Susu kental manis ya. Terus ini buat bubuk taruhnya. Taruhnya. Jadi bumbunya ini bang harus pas-pas gitu buatnya. Kalau enggak rasanya beda. Karena udah ada takarannya ya. Iya. Persona. Oke, totalnya berapa bang? Ini yang ininya nih, bang jeruknya bang? Oh ya jeruknya, okay. Jeruknya di sini aja. Okay. Percantik. Percantik bang ya. Sip. Berapa bang totalnya bang? Totalnya 64. 64 bang ya. Ini kat semuanya itu ini bang uangnya di sini bang ya. Iya. Oke. Okay. Ini harganya 16.000 semua bang ya? Iya 16.000 semua. Oke. Okay. Mau pesan bisa lewat OKJek nih. Ini lokasinya di Jalan Karimata nih bang ya. Jalan Karimata. Oke. Nomor 41. Persona. Oke, terima kasih banyak bang ya. Oke bang. Semoga tambah laris manis. Ya. Nyobain Persona yang kopi mint nih. Mantul rasanya, kita coba lagi nih. Nah, Doni mau coba yang apa nih Don? Ini lemon coffee. Lemon coffee sama yang taro Don ya? Yang taro dulu Don. Udah diminum juga tadi. Oke, yang ini Don. Yang coba yang lemon coffee. Ini jarang banget nih lemon coffee ya Don ya? Lemon coffee. Iya, betul. Oke. Okay. Gimana Don rasanya Don? Mantul? Wow, mantul ya. Gabungan kopi sama lemon. Fresh. Unik ya? Mantap. Yang mau beli bisa langsung ke Persona nih guys. Jalan Karimata ya Don ya. Nah, kita bisa juga nongkrong di sini Don ya. Beli bisa nongkrong di sini. Nah, oke, kita lanjut minum lagi Don ya. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.